Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Dan sore ini di video kali ini lagi nggak di kebun teman-teman. Jadi saya memperkenalkan ini yang kecil nggak kelihatan ya. Hari ini mau ke acara syukuran keluarga. Jalannya banyak yang rusak teman-teman, jadi ini kan salah satu desa kalau dibilang pelosok ya enggak juga, bukan pelosok banget, cuman ini memang letaknya memang sudah di dalam ya teman-teman. Khas kondisi jalanan di pegunungan. Pelan aja. Kita lewat jalan sana aja yang waktu itu jalan sawah. Jangan lewat di sini. Lewat lapangan gitu. Wah, harusnya sebelah kanan. Biar aman. Apa bara? Bisa nggak beloknya? Hah? Ya. Tiga pura itu.
Yang penting jangan gugup seimbangan. Wih, lumayan ini, bagus ini dek kemarin-kemarin mah. Udah masuk. Bapak naik lagi. Yuk. Udah gak apa-apa. Udah gak apa-apa. Terus, terus. Oke, sana aja. Ya, sip. Ntar apa yang minggirin? Ya, turun. Sudah sampai ya teman-teman. Ini suasana syukuran, hajatan kecil-kecilan di pedesaan seperti ini teman-teman. Ya, pegang. Putar ke depan. Ya, kita parkir dulu yang benar. Ibu-ibu lagi pada masak nih. Makan. Kumpul. Banyak Thank you.
Jadi begitu teman-teman, kalau kondangan ya, nyumbang-nyumbang acara hajatan atau syukuran apapun di pedesaan ya seperti ini, sederhana sekali ya teman-teman. Beda lagi kalau memang tuan hajatnya sudah memiliki atau mempunyai keinginan yang menggunakan adat modern, ya itu sudah pasti lebih meriah dari ini. Tapi cukup sederhana, yang penting niat dan tujuannya berjalan dengan baik ya teman-teman ya. Dan untuk video kali ini cukup sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih sudah menyimak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.